Nah, yang katanya di sini itu tempat untuk sementara. Sementara ya. Ya. Nanti dipindahin, Pak ya. Ya, hanya transit doang, transit doang. Jadi kadang-kadang kalau kena sinar matahari itu lendirnya hilang. Ini makanya harus tutup. Harus tutup. Kalau lendir hilang dia mati, Pak ya. Ini lagi kan. Ini jaket ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman para pemirsa dimanapun berada, saya kali ini berkunjung ke salah satu peternak budidaya lele Bioflok. Nah, lokasi budidaya ini terletak di desa Legok. Kita lihat ya, di desa Legok, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Seperti kita tahu bahwa lele adalah salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di masyarakat kita. Baik dari kolam terpal, kolam tanah, maupun di kolam sistem bioflok ini. Ini sebenarnya adalah salah satu inovasi teknologi dalam budidaya ikan ya, yaitu dengan bioflok. Tentunya dalam pengelolaannya pun perlu adanya pengetahuan-pengetahuan khusus ya yang perlu dimiliki dalam pengelolaan budidaya lele bioflok ini. Seperti apa kita lihat-lihat budidaya lele bioflok ini, kita lihat langsung ke lokasi yang ada di Desa Legok ini. Pengurus di sini salah satunya gitu ya. Barangkali mau nanya-nanya gitu, Pak. Iya. Bisa. Assalamualaikum. Denny. Lagi kunjungan lihat-lihat mau belajar apa? Sistem bioflok seperti ini untuk di ya mau coba-coba lah kecil. Sebelum kita mulai kita belajar banyak, harus banyak belajar dulu nih. Kemarin udah rumah Pak Kemani ya, siapa ya, ini kan level kepala tempatnya kita mau ini. Jadi ini memang sistem apa probiotiknya yang saya tambahkan dari apa dari itu Pak. Jadi di aktivasi di sana biar hemat kan nanti adalah teknik kenapa artinya itu ke pemberiannya itu ada rasi ya lebih kapal lebih roti itu lebih jadi satu gitu kan ya nanti prosesnya ada kena tebu dicampur ke ya, tebu juga sama garam. Yang kedua itu cetek tebu, yang ketiga itu apa artinya satu bakontrol itu 4 orang, dia memang 4 orang ya seperti ini. Jadi 4 titik itu satu bakontrol. Kalau ini kan sistem aja ya tutup ya. Kalau saya kan ini ya mirip lagi. Ini nanti hari ini bisa langsung. Iya, langsung. Tiap titik aja. Ada butuh sinar matahari yang ini. Karena ini kalau yang murahan kan cepat rapuh. Iya ini plastiknya ini ada fiber ya. Siap yang transparan ini, yang putih ini siap sekolah. Yang lainnya itu yang pakai biasa yang murah. Jadi nggak sekali itu. Thank you.
agak gede di sini, banyak-banyaknya di sini. Tempat untuk sementara. Sementara ya, jadi nanti dipindahin Pak ya? Ya, hanya transit doang. Transit doang. Jadi, kadang-kadang kalau kena sinar matahari, itu lendirnya hilang. Ini matanya harus tutup ya? Harus tutup. Kalau lendir-lendir dia mati Pak ya? Ini nila juga nih. Jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru-terbaru dari Petani Online.